biasa aja. Sibuknya nemenin CN project dia aja. Kita single terbaru ya. Single maaf. Kan sekarang lagi proses klip untuk besok konser tanggal 8 November. Itu aja sih. Bagi-bagi waktu aja. Ini abang ngejawab. Balik ke resto, maksudnya ya sekarang kita sambil ngurus resto, sambil ngurus suami, sambil ngurus maaf. Jadi ya seperti aku bilang tadi, dibagi waktu aja. Saat aku ke kapan aku kerja, kapan dia, jadi ya di arrange aja waktunya. Tapi untuk restoran sendiri sekarang udah kan kemarin sempet ya kan dari COVID kemarin kan agak susah gitu ya. Restoran sih buka-buka terus ya. Ini memang ada penyebabnya semua ya, namanya pandemi ini kan semua semua kena imbasnya, cuman ya sampai sekarang masih berjalan sih resto, ada berjalan ya. Ya, bertakat Tuhan. Ya, terus apalagi dengan adanya dia kita juga lagi bikin promo satu fenomen baru dari bulan November lah. Resto ya. Terus paling ya menyelesaikan novel kita. Terus pengen lokasi. Lagi bang, ngomongin dia ibadah. Itu aja sih ya, hari-hari ya. Kapan rencananya ya? Kapan Tuhan mengizinkan aja sih. Kalau kita kan kembali lagi lah, silahkan sekarang di atas. Setelah itu kita lagi sibuk ya, sama sibuk, dia sibuk dengan LKC-nya, saya juga sibuk dengan usaha resto dan catering. Jadi berkarya dulu lah, berarti dia berkarya dulu. Oh, wami itu hak kita, maaf, ini bukan suami. Oh, iya. Suami OTW. OTW kan. Cuman ya kita lihat dulu, lari lagi gak dia, kan gitu dulu, ya gak? Kenapa? Tapi kan di sela-sela kesibukannya mungkin Bang El lagi sibuk sama yang kasih, Mas Ari juga sama bisnisnya ya. Sudah dipersiapkan ke arah sana belum sih? Iya, untuk mempersiapkan sih pasti ada ya. Cuman bagaimana nanti lah. Kemudian hari ya, kita lebih fokus ke hari ini. Karya dulu, kerja di untuk pernikahan dan segala sesuatu. Nah, berdoa aja lah, semoga dimudahkan. Karena kan banyak ada perbedaan yang harus kita yang harus kita selesaikan, harus kita banyak kendala. Banyak kita persiapkan lah, dan kita menyangkut keluarga juga, jadi ya step by step lah. Iya, jangan kan netizen saya aja setiap mendengar lagu itu nggak pernah bikin nangis. Saya aja nih menjalani memang ya memang benar-benar kayak lagu dia tuh nggak ada yang nggak bikin nangis saya, perasaan semuanya bikin. Karena benar-benar dia itu kamu ciptakan tuh kamu benar-benar perasaan, menggunakan hati gitu kan. Jadi ya benar-benar menyentuh banget sih lagu dia. Abang menulis apa abang? Oh, masalah pernikahan ini sakral, semua harus benar jalannya. Jadi bagi orang yang pernah gagal, khusus seperti saya, seperti abang pernah menikah dan gagal, apalagi kami berdua pun pernah mau menikah juga gagal juga kan. Jadi ya untuk kali ini ya kita semua mempersiapkan semuanya dengan benar, terus kembali lagi lah, kita pasrahkan sama yang di atas aja, nggak mau terlalu yang banyak berharap A B C D kalau tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Jadi kami itu sebenarnya cuma minta waktu sama Tuhan. Yang minta sih kita ketemu sama dia cuma minta waktu 30 tahun yang terbuang itu dikembalikan lagi kepada kami. Ya.
ya bang ya. Terserah, tapi kalian berdua mungkin tipikal yang untuk saat ini yaudah kita jalanin aja gitu. Yes, karena apa ya, kita dan kita memiliki 30 tahun yang ketemu hilang, ketemu hilang. Saat kita bertemu lagi, kita benar-benar yang apa ya, menghargai setiap detik kebersamaan kita. Jadi dalam bentuk apapun, hanya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai pasangan kasih, ataupun nanti sebagai pasangan suami istri, itu tetap akan kita hargai setiap detiknya, ya. Karena ya abang bisa ini yang membacanya. Jadi apapun nanti kedepannya, selama saya bisa bersama Mas Ibnu itu anugerah bagi saya. Saya cuma minta 30 tahun yang hilang itu digantikan, terus cuma hanya ingin menua bersama dia. Dia bernafas setiap hari aja, setiap pagi, bangun pagi lihat dia bernafas, masih ada nafas di dia, itu sudah suatu anugerah buat saya. Gak berani minta lebih, cuma minta sama Tuhan yang terbaik buat, khususnya buat dia, apapun yang terbaik buat dia. Intinya ingin selalu bersama-sama sama. Iya, pastilah selalu bersama. Karena tanpa dia saya itu seperti tersesat. Iya, benar-benar yang apa ya? Dia tuh kayak semangat saya. Dengan adanya dia itu kreativitas saya, terus pandangan saya, cara berpikir saya itu semua itu jadi lebih baik gitu. Selama ini memang seperti itu. Begitu pula sebaliknya dia gitu. Hidup itu yang benar-benar mempunyai tujuan. Kalau sebelumnya sih yang hidup hanya ya menjalani saja. Maksudnya ya jalannya hidup bagaimana semestinya lah. Tapi saat bersama dia, kita punya tujuan. Mau kesana, mau kesini, ada tujuannya. Begitu pula dengan dia gitu kan. Saat saya gak ada, ya dia juga bilang ya ngejalanin hidup aja gitu. Tanpa ada tujuan yang pasti. Itu sama-sama saling membutuhkan sekarang. Iya, ya pasti lah, pasti. Abang terus aku sejak kapan bang? Gitu semuanya. Kata abang ini sakral, semua harus bener jalannya. Kami cuma minta waktu sama Tuhan, bukan minta keturunan. Tapi kami punya iman, pastilah menuju ke sana. Doakanlah ya. Doakan ya, terbaik buat kami, apapun itu. Terbaik buat kami, terbaik buat kedua belah pihak, keluarga, kan, anak-anak. Pokoknya yang terbaik buat orang di sekitar kami semua ya. Kalau setahu saya, untuk LKC sendiri, vokalisnya tetap L itu. Dia nggak akan tergantikan. Cuman sekarang mungkin lebih apa ya, seperti feeling gimana sih ya? Berarti di mata Kasara sendiri mau LKC mau siapa vokalisnya tetap Bang Elimnu yang malah bukan lah. Di mata saya malah di mata personal LKC karena setahu saya mereka sempat bicara seperti itu. Karena sempat ngomong kayak Mas Ari ngomong ya sampai kapanpun vokalis LKC adalah Elimnu gitu kan. Cuman kalau Mas Ibnu sendiri lebih milih ke jadi produsernya aja, seperti produser dia ya. Memilih jadi seperti produser. Berarti bakal ada terus ya, maksudnya selalu mendampingi LKASI kemanapun gitu. Selalu dia dan LKASI nggak akan bisa terpisahkan karena dia adalah LKASI itu sendiri. Jadi ya LKASI juga bagi saya bukan hanya sebuah band. Tapi bagi saya kasih juga sebuah rumah, sebuah keluarga gitu loh. Saya nyaman, anggap saya baru masuk pengelola LKC dan itu juga saya nyaman gitu kan. Mereka menerima saya dengan kasih, dengan sayang. Mereka menyayangi saya, mereka menyayangi Mas Ibnu, mensupport kami berdua dan benar-benar bisa sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai kakak, sebagai apapun lah kami. LKC itu rohku,
Kata Mas Ibnu Al-Qasi itu seperti udah sebagai rohnya dia. Hidup dia. Ya. Begitu. Jadi Al-Qasi ya dan itu yang enggak dipisahkan. Benar. Jadi kira-kira ada gak sih rencana nantinya kalau misalkan nanti ada video klip gitu kan kayak kalian berdua mau masuk di in-frame di video klip tersebut, ada gak gitu? Itu adalah rahasia, makanya tantangannya besok. Bagaimana video klip kita ya, di lagu Maaf udah ada, tapi, oh ada yang video klip ya. Belum tahu juga ya. Penasaran kan? Saya juga penasaran. Nah, ini kan kayak Ibnu sendiri kan nyiptain apa namanya judul Maaf gitu ya. Iya. Nah, untuk dari Kasara sendiri, Kasara sendiri ini ada gak apa untuk membantu dari lirik tersebut? Membantu? Gak ada. Dia semua yang bikin bocoran. Oh bocoran, aku mau bocorin. Tentang nih ya, tentang video klip Maaf, ada bocoran dari Mas Ibnu. Ada kamu kok. Oh ada aku juga? Hah? Serius? Wah ada aku bisa video klip. Dibayar gak bang? Aku terima bayaran gak bang? Ya kan jadi bener video klip bang. Oh ternyata ada kami, ada kita berdua. Itu emang permintaan Bang El sendiri buat ada di video klip apa gimana? Apa dari grup band yang kasih? Dari saudara ya? Jadi itu kan memang konsep dari video klip sendiri itu memang mangsa kami harus ada di dalam scene. Jadi karena video klip itu tuh seperti short movie ya, seperti short movie. Jadi kelanjutan dari Al-Qasi Legacy yang pertama ya kan. Jadi inilah kan kemarin Al-Qasi Legacy yang pertama kan bersambung kan. Ini part 2 nya. Jadi seperti short movie. Gitu. Jadi gimana ceritanya? Nantikan aja, aku juga penasaran gitu sih, juga penasaran. Gak sabar ya? Iya, pengen nonton juga. Sedang. Oke, udah. Terima kasih.